إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد Para asatid, hormatan simkuring, babi khusus para sepuh, nudipin sepuh, kusimkuring, bapak miwa ibu, sami sadana hormatan simkuring, teka kantun para pemuda penyelenggara kajian dina santen ye, nuparantos nalepon ka simkuring, alhamdulillah, namewi di Cimaung lajeng kadie, Alhamdulillah pas jam 4 kirang saparapat dugi ka dieu. Rada keung jadi ngaji teh henteu. Anu aya eta teh ustad nu asuk beureum ngaos di dieu nya cios henteu. Cios anu ustad. Nasan aya jelema cenah. Rada reueus bieu teh. Alhamdulillah akhirna rempeg. Jadi memang prayogi sabar dakwah. Di da Al-Qur'an Allah memanggil manusia dengan empat panggilan. Sekali-kali Allah panggil manusia itu dengan kalimat an-nasu. Seperti di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Nuka dua, Allah panggil manusia ku kalimat insan. Seperti dina surat At-Tin ayat 45, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ Rodadnahu asfala safilin. Nukatilu Allah panggil manusia dengan kalimat basyarun. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Mahaza illa basarum mislukum. Yashrabu kama tashrabun. Waya'kulu kama ta'kulun. Anu kaofat Allah panggil jalma ku kalimat Bani Adam. Tegasna anak cucu Adam. Sakumaha dina Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khada rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum Alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itulah empat panggilan manusia oleh Al-Qur'an atau Allah sendiri. Kenapa Ustaz bahas itu? Karena kita sebagai manusia sering tidak tahu saha urang teh. Ya. Oleh karenanya oleh Quran ini satu-satunya yang bisa menjawab tentang manusia hanyalah Quran. Ahli psikologi tidak bisa menjawab. Ahli sosiologi tidak bisa menjawab. Maka yang bisa menjawab hanyalah Allah dalam Quran. Dengan empat panggilan itu
Maka Imam Ali Asy-Syabbuni dalam Zubdat Tafsir menjelaskan indikasi ciri-ciri panggilan anu tadi. Nu kahiji, Allah panggil manusia annas. Maka dia jelaskan di situ bahwa nu disebut jalma, maka eta jalma nu disebut annas, maka cirinya adalah harus orang yang setia dan cinta ibadah. Itu ciri khas manusia yang disebut annas. Bahkan Imam Al-Waqi ngadugikeun, wa in kana an-nas wa laysa lahu mahabbatan bil ibadah wa la yukullanna an-nas walakin yukulu an-nas. Kalau ada manusia dia tidak suka ibadah, jangan sekali-kali dipanggil annas, tapi panggillah nas-nas. Nas-nas teh monyet badag, Pak. Ya. Jadi beungeut jelema, kadahar sarua jeung jelema, tapi teresep ibadah. Kata Imam Al-Waqi, laisa nas, bukan manusia, walakin nas-nas. Tapi itu adalah the big monkey, monyet badag, ya. Itu satu ciri manusia itu ibadah. Yang kedua, Allah panggil manusia dengan insan. Sebagai atin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka indikasi ciri khusus insan jalma keneh kan, apa cirinya? Husnul khuluq, kadah sae akhlak. Wa in kana al-insanu laysa bi khuluqin hasanin fayaquluna laysa na wa laysa al-insan walakin hayawan. Lamun aya jama nu akhlakna goreng awon, jangan disebut insan, itu adalah hayawan, binatang. Tanyaho inung, tanyaho bapak, ditengar wae. Binatang itu mah bukan insan tapi hayawan. Oleh karena itu indikasi ciri yang jelema mah hiji kudu resep ibadah, nu kadua kadah sae akhlak. Anu katilu, Allah panggil manusia dengan kalimat basyarun. Basyarun itu manusia biasa. Ya'kulu kama ta'kulun wa yasrabu kama tasrabun. Maka di situ menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk biologis. Makhluk yang banyak butuh, banyak ingin. Eueuh jelema nu embung, kabeh hayang nanaon ge jelema. Bumi hayang ageung. Mobil hayang sae. Arto hayang. Tah gitu. Lain saricing wae atuh. Arto sayang seueur. Yuswa hayang anom wae mung ngolotan teh. Kahayang teu eureun, Pak. Eueuh nu mung teh sawah hayang lega. Pila hayang alus. Naon nu mung jelema? Enggak ada. Itulah makhluk biologis. Ya. Yang ketiga, ciri khasnya yang keempat, manusia ini Allah panggil dengan panggilan Bani Adam. Maka dalam Zubdatut Tafsir dijelaskan bahwa yang namanya Bani Adam itu cirinya adalah bahwa setiap manusia punya nasib dan sejarah hidup masing-masing. Moal aya jaman nusarua nasibna, sejarah hirupna, najan lahirna kemar, ibuna sama, bapana sama, salakina pasti beda. Mun awewe, mun laki bojona pasti benten. Ya. Maka itulah manusia. Jadi yang namanya manusia itu adalah punya nasib dan punya takdir sendiri-sendiri.
ngan urang sok taratu marima iraha urang jiga batur tasok ngalilir manehna teh muka sok aya jiga batur murukan ngeunah jiga batur pada urang leumpang batur kana mobil alus nah hati-hati iraha sana urang jiga batur murukan ngeunah meureun boga mobil ngeunah keneh nu teu boga mobil ya nempoan nu gering ka rumah sakit nu boga mobil mariwe nyiapkeun supirna nyiapkeun bensinna nu teu boga mobil mah tinggal tumpak nonotan ngeunah itulah manusia enggak ada yang susah manusia nanti saya bahas satu-satu. Nah itu Pak, makhluk biologis itu. Maka pada akhirnya, mana yang paling banyak Allah gunakan di dalam Al-Quran, dari empat panggilan itu, maka ternyata, nu paling seueur dianggap panggilan adalah nomor dua, insan. Wal asri innal insana lafi husrin. Ya, insan itulah yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, inilah inti manusia harus berakhlak mulia. Mau ustadz, mau kiai, mau menteri, mau presiden, akhlaknya rusak, hancur. Maka kata kunci dalam hidup adalah insan. Mari kita berakhlak mulia. Akhlak dina ibadah, ikhlak di keluarga, akhlak kata tangga, akhlak kabaraya, akhlak dina jamiah, akhlak dina dagang, semuanya perlu akhlak. Maka itu jadi pilot panggilan menjadi sumber kekuatan bagi manusia. Anda pada akhlak itu. Dan akhirnya Allah tutup simpulkan dengan sebuah ayat dalam surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka aku ciptakan manusia dalam keadaan kabad, keluh kesah. Kesimpulannya di situ disebut jalma itu. Jadi manusia ini diciptakan Allah semuanya dalam keadaan keluh kesah. Dibere halodo lah deui wae. Bere hujan lah deui wae. Dibere duit teu cukup. Teu dibere komo. Eueuh jelema nu teu lah-lahan. Ibu terang keluh kesah. Bahasa urangna naon? Cing nu apa keluh kesah bahasa urangna naon? Ngarasula. Aing ngarasula teh naon? Cing bener nyarita teh. Ngarasula naon deh ibu? Aral subaha. Aral subaha. Temeti India merenya. Aral subaha. Naon deh ibu arasula naon gundah gelisah. Bahasa urangna naonnya? Cek ibu menang tadi teh ngarasula anu kadua arasubaha naon deui da Sunda mah loba bahasana teh ngarasula arasubaha gundah gelisah naon gundah gelisah setruk ngotruk 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 teh naonnya kukulutus lain kukulubanya sad kukulutus ting bahasa naon itu kayak kukulutus lah di Eropa kita nyerahuan kukulutus itulah manusia kesimpulannya satu tidak ada orang yang tidak punya masalah kesimpulannya manusia itu makhluk yang bermasalah. Mual aya jama nu teu boga masalah. Kartos teu, Pak. Itulah panggilan Allah bahwa manusia ini satu-satunya makhluk yang bermasalah. Nya.
dan manusialah pembuat masalah, karena memang manusia itu makhluk yang bermasalah. Sok sahan atau boga masalah di dia. Ya, ayah masalah duit, ayah masalah keluarga, ayah masalah utang piutang, ayah masalah penyakit, ayah manusia. Mari kita lihat, kita analisis apa benar manusia bermasalah. Yang pertama, Allah panggil manusia annas, manusia itu cirinya ibadah. Dina ibadah wae masalah. Aya anu carogena meni getol salat teh ka masjid teh meni teu eureun. Ada can adan ge geus nginggig we ka masjid. Pamajikan pupurikilan ka warung ge teu di baju-baju acan. Nah. Urang geus balik ti masjid masih keneh. Nagogeun na TV teh. Ibu, geus salat. Acan bapak karek setengah satu, rek jam sabaraha, kayak itu biasa wes, biasa jam sabaraha. Masalah pak. Ayah nu sawalerna, bojona pak, wis kena ibadah teh meni leket. Kali tu kadengan mamawamu kena, malah sakapung macan waktu solat gitu sayang solat. Salakina nu hese ngengelek hayam ka dieu teh. Gusti ieu teh kumaha? Tuluy manusia. Nu lebih masalah lagi ketika beda paham, beda fikih. Alo ustad nikah, alo ustad itu diajar di ustad. Aya 4 tahunna sok bawa ngaji. Da gawe di pasar baru. Aik kawin kalau jeng anak ajengan di lemur. Tukang gagam merengan di masjid. Aturiwe. Lah. Ibadah beda, Pak. Hiji waktu aya milu ka Bandung si Abah teh metohat. Jang sana milu ka Bandung, Abah sebelah yang neuleu Bandung. Hayu sana, Pak. Ngan hampura we kaberangan sana da ieu rek muruk ka pasar Abah wayahna we memeh subuh urang mios nya memeh subuh teh geus sudang geus miheulaan setengah opat geus angkat ti lemur naha nepi teh ka ciater kalah geus adan subuh bah sana urang salat teu we kagok nya sana hayu jang mah nya teu salat ajengan teh atuh memiti bus kacai menilila wudu teh hayu we make bismillah. Bismillah nawaitu rob alhadas. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu. Aduh, cek minantu aing kaberangan sana ka pasar ya. Minantu kieu riwe sanae. Cai hamur beak sabak memeureun. Hayu bismillah rek wudu teh. Geus beres wudu hayu senebah sok Abah ti payun urang komat. Komat minantu teh pun Allah. Eta rek salat rek takbir menilila. Nawaitu nawaitu usolli fardu asri arba lain asar bah subuh sana poho sana ujang ngerasan teh asar abah makawur sana tu subuh nya sana bismillah bismillah nawaitu nawaitu usolli fardu subuh arba arka abah dua lain opat mari abah ngan salah lila munur sana bah moal angus kaberangan ka pasar hayoh niat sana tu nah hate niat mah pangarah abdal ujang lah omongan akhirnya jadi imam minantuna takbir Allahu Akbar ngan hanya kal ngaliuk ta sekaligus sana bah tong babacaan kabeh mah nyontoan sanabah acan ayeuna salatna benerna mah katku keuleuh meureun ka mitoha mitoha geus apa ya budak tewas cilaka ya bahan moal kunut cilaka sana aing moal kunut cek mitohana teh imam kuminantu geus rokat kadua teh
mitoha geus ruku nu kadua teh haye we kun. 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 Haye we kun kunan. Anu kagamar kuminantu kun kunan teh kunti. Hiji poe kene salat di masjid PPN tara aya jelema kabejakeun loba kunti mitoha kun kunan nu kagamar teh kunti. Kun. Lain ngimaman teh ngajeng ari abah sana di bah mana sana kunti teh. Nah sana ujang bet kena kunti sana. Abah mah kun kunan teh sana kunut ujang. Astagfirullah. Ah geus teu bener. Masalah, Pak. Jadi dina ibadah saja di keluarga masalah. Artinya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, inilah masalah. Oleh karena itu nanti pada sesi terakhir, bagaimana setiap masalah ini Islam menjadi solusi. Ya, Islam the first of course must be solution. Islam diturunkan Tuhan sengaja untuk jadi solusi. Maka Islam is our choice. Islam itu pilihan hidup kita. Kenapa harus kita pilih Islam? Biar tidak stres, Pak. Lamun teu ge agama stres, lalawara masalah teh loba. Dan manusia itu semuanya punya nafsu, punya masalah. Gerak beri nafsu jelema mah hese diukurna teh. Da siap jalma nafsunya beda. Kamari we pemilu di TPS di Soreang menang nomor 2. Hayuh menang. Pas ningali dina TV Wan nu meunang teh nomor 1. Apan rek teh amek. Goblok sana eleh wae. Aing teu ngarti sana. Hayo we ngamek aing teh ada aing teu ngarti. Anu aya ajengan di Garut nonton dipikir. Nah, sana da di Garut mah kengeng. Nah, ieu mah eleh wae. Ah, teu loba omong ajengan meureun keuheul. Disopan kene, disarung kene, cabut ke listrikna, cabut antena panggut tipina ke jalan goblok sana sia eleh wae sana tipina. Itu kemarin sampai viral di WA itu banyak viral itu ngabubutkan TV gara-gara pemilu eleh. Itulah manusia. Yang kedua, manusia ini insan itu akhlak, masalah di wae. Ayah di keluarga teh sarogena, meni soleh bager. Pamajikanana aing ngamak teh nangtung-nangtung we. Heh, da maneh mah tanurut sasakan salaki mah. Heh, majikan teh turut atuh. Salakina teh ngahuleung, nah aing geu-geu teuing. Aya nu bojona soleh. Salakina nurus tunyu. Alah ampun. Masalah, Pak. Aya bapana bager, ibuna bojona bager, budakna gering. Gusti ieu mah. Ayo dengekeun kujang sia ku aing di pasantenkeun teh ngarateun nitah-nitah salat. Yang memantong di pasantren molor sia mah. Ku aing banyur kita. Hese mah. Manusia masalah. Aya minantunya kami toha. Aya pamajikan anak teresep kami toha. Ari ma ira sumping cek salakina. Tadi sana ujang na ari ma ya ari hoyong kadi teh telepon abdi ngaraku abdi diantar dijemput ma teh bila ya kumanang to sepuh. Pamajikan anak kami tuh hati gele. Hari emak yang naon bet kadiu segala. Aduh, gusti. Tapi pas saya unung. Oh, sana tuh ayah yang nampu incu, we. Incu mah cager. Kayak gigering mah di bejaan. Hari emak kadia kena ojek. Nya-nya ayah udah lempang mah jauh. Tuh, sana kudu di ongkosan. Gusti, eta kami toha. Eh salakin mah ngahajanya ah kami tuh hati. Iya mah nyari. Tuh balik me tuh hati ngomong. Pas saya ada.
Ari mane ka mate sia teh nya? Ah? Ku aing dipakanya teh ngaranya ah kandung aing. Waduh, urusan manusia. Itulah manusia. Mata ka bapa-bapa, lamun bojo bapa nyekse ka bapa tong dilawan. Kupingkeun jeung satiakeun. Yang kudu atoh mun pamajikan nyarekan. Naha jelema deuleuh eta teh. Dan mulai jelema momoangan. Itulah manusia. Yang ketiga, manusia ini yang paling parah. Manusia itu makhluk biologis, banyak butuh, banyak ingin, ketimbang pangaboga. Hayang iyo, jika nolo duit tuh. Hayang motor wete, hayang. Hay duit tuh boga, lah, leng, kana sirah nate. Ningali doi iyo, hayang. Duit ewe, leng doi. Mata kloba budak ngorang, ngas ngagaloler. Salah teruk tak. Kenapa? Inilah manusia itu makhluk biologis. Banyak ingin, banyak mau, kadang lupa akan kemampuan diri. Ini yang bikin susah, Pak. Dan inilah dunia sekarang, kecenderungan terhadap dunia itu lebih kuat ketimbang akhirat. Bahkan kalau saya baca hadis Nabi, wahum yusyriku nabilah. Mereka itu banyak di abad modern, orang yang musyrik Allah. Lain lantaran musrik, lain nyembah patekong berhala, ngas angges etam ngas ewe. Patekong berhala, lain nyembah kubur, kuburan ngas beak, ngas tepercaya ke kuburan. Tapi karena duit jelema meusna luar biasa. Pengaruh nak badan. Ageng bu, lamun buka duit awak tejak-jak. Gadu artos masura, seri, oh. Lumpang kali itu kadil, lu tuur tekerasa nyeri, dada tekerasa engap. Wah luak liuk solat takbir kaluhur tahiyat muter boga duit. Wah etanu tahiyat muter boga duit. Ih sugan karasa teu karasa gering nanaon geus. Bere we teu boga duit. Aduh leket teh leuleus we awak teh. Gusti ampun we geus. Teu hayang nanaon teu hayang mani-mani acan. Pengaruhnya itu nepikeun awak teh leuleus we dada eungap tuur nyareri dedengean teu puguh titinggalian kararone ngadenge sora adan ujang sana sora naon meni lila panti beuheul lagi nu kitu mah nu adan eta geus teu buguit ngadak-adak poho eta sora naon. Inilah manusia, ini yang jadi persoalan dan inilah menjadi isu sentral dunia. Ketika manusia hilang ekonomi, maka manusia akan jauh pailit dan miskin dan dia akan terasa sakit. Dan inilah gaya yang dilakukan oleh kelompok Yahudi dan kelompok komunisme bagaimana menjadikan umat Islam itu adalah fakir dan miskin karena sudah terbius dengan kehidupan ekonomi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nepikeun nu gering jeung cageur lain ku Gusti Allah. Kumaha cek duit? Boga duit jag-jag, teu boga duit gering. Nu gering cageur lamun dibere duit. Ah, nu ngirim teu marere duit da geringna lila. Ustad boga si Ibi rukang ka masjid, beberes di masjid, di Ibi teh di madrasah da khusus ibu-ibu mah jiga kieu nya. Bapak-bapak di luhur di masjid. Tukang beberes gering geus saminggu pada nempo ku jamaah. Da teu sageur-sageur atuh da udunan meuli mere duitna teh 10.000 udunan 5an 50 rek sageur kumaha duit 50.000. Ai usat jeung ka bujeng. Telepon ka pun bojong, "Mi, ka ieu bi anah gering sebagai buat cager teh ditempo ku urang mah tempo nya." Siap sana Pak jemput ya, iya dijemput ke sakol, jemput ke setengah opat. Ayo sente siap sana, buswek mas sakit di dalam mobil ngobrol, bu sente ya duit 500, tong di amplopan.
bikin ke anak minta dihampura ibu karek tiasa nempo deh ibu mah wih ngajarna sonten wae heug ieu duit tak ieu anak bisi ke mamayu tak ieu pi duitna tak ieu itu ngeji dua tilu lebih ka lima ngareh tereh cager ah sana kitu ayeuna mah jelema cager jenggering kumaha duit bener sana bapak cobaan kecek mama teh eta mah karek ti ibu teh usan mah acan kayak ngarah ngalir ke usah ku bapak dibere deui 500 nya siap sana ngeus ngabodor we ngeus dana ke rumah sakit di gabrug ibi ampura ibunya ibu nu kedah nu ge adeh ibu mah ibu nuhun ibu tiasa kadengar doakeun abdi eta usah meningersakeun mewek senana hampura centenya usah jeung ibu mada dalam marah riwa. Ah, seandainya pun dah, Ustaz. Cek pun bojote, ya, sana ibi agung mantu. Ya, ma bisi mamayu, we, ibi bisi cager. Tak, ya, duit pun tak, itu kaburu di amplopan. Iji, dua, melong, kena duit. Ha. Gabruk deui bari ngarawu. Ibu, meni kikian kana nagi abdi, basian ka ibu ka Ustad. Meni ararisen, Ustad. Acan teh Ustad mah cek mun bojo teh. Lieuk ka urang. Nah, sok nyebut-nyebut Ustad jane jadi kudu mere. Oh, gue cenah tah. Ustad mah teu gede ieu we sarua jeung ibu. Ibu sabaraha? 5 sudah Ustad. Teh Ustad ge 5 we cenah. Teu meunang ngaliwahan ibu. Nah, da jiga na teh langsung cager, Pak. Da beres ngobrol teh sana Ustad, ari Ustad ka dia kana motor, kana mobil, kana mobil. Mun anah milu balik bisa. Alah. Teh aing ge cager deuleuk ka duit mah. Cager, Ustad. Jadi duit itu. Ayeuna mah rek jujur rek kumaha rek henteu kitu. Inilah bahaya. Kalau orang sudah ke situ tendensius itu, hidup adalah uang, inilah yang disebut materialistik atau disebut materialism. Dan ini bahaya. Orang ini akan stres. Ketika tidak punya uang, dia stres, tekop tebuka duit gering, tekop tebuka duit gering. Itu bahaya itu. Maka Islam lahir dengan solusi. Nanti saya jelaskan apa yang harus kita perbuat untuk mengurangi masalah, nuhun-nuhun menghilangkan masalah. Yang terakhir, manusia itu punya nasib sendiri-sendiri, sejarah sendiri, harus yakin dina hati. Lamun takdirkeun, nah ningali salaki tilak lalak goreng patut, ngeus takdir, tarimakeun we. Dah hayang nu anyar ge cantang tu daekeun, da urang lagi geus kolot. Cicing. Sarua. Usah ge ningal pun bojo delak-lelak keur sare teh emi. Ieu anak jelema jadi gede kieu deuleu. Baheula mah jangkung leutik ayeuna jadi ngejedig kieu. Ah geus tarimakeun we takdir. Larasnya punya. Punya. Itulah manusia punya sejarah hidup, punya nasib sendiri, takdir sendiri. Senang gak baheula mah gagah pamajikan teh gesit ayeuna meni letoy nya enggeus da letoyna ge lain ku batur atuh nya enggeus tarimakeun takdir ngarangeuna hate itulah manusia. Oleh karenanya ketika hidup tanpa agama seperti ini, inilah yang berbahaya. Dan inilah yang melahirkan depresi yang luar biasa. Bagaimana Ustaz menghilangkan depresi yang tadi, kegalauan yang tadi? Dalam ibadah galau, dalam akhlak galau, kan gitu ya. Kemudian dalam kehidupan galau, sampai ke nasib saja galau. Bagaimana menghilangkan kegalauan itu? Maka Al-Quran memberikan jawaban dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 30 fa'akim wajhaka lid-dini hanifa.
Ngarah tegalo sanghareupkeun jiwa raga anjeun beungeut anjeun rarai anjeun kana agama nu bener. Fitratullahil lati fatronasa 'alaiha, yang sengaja Allah ciptakan dan Allah turunkan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Disinilah pentingnya agama. Gitu, Pak. Untuk apa? Menghilangkan kegalauan. Ayat lain, misalnya dalam Imran ayat 132. Ya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sanghareupkeun jiwa raga anjeun, asupkeun, gejeburkeun awak jiwa raga karena Islam secara menyeluruh. Maka Islam menjadi alternatif, Islam menjadi pilihan hidup kita. Dan inilah yang menarik, orang Eropa kakara-kahartikeun Islam sebagai agama terbenar baru abad ini, abad 19. Maka tidak heran di Amerika sekarang banyak orang yang masuk Islam, di Australia banyak yang masuk Islam, di Jerman banyak yang masuk Islam. Hampir tiap hari di Jerman itu orang pada masuk Islam. Hebat, Pak. Kenapa? Mereka sadar Islam itu indah. Pantesan Allah menyuruh sanghareupkeun jiwa raga anjeun, gejeburkeun awak anjeun karena Islam kaffa secara totalitas, tong setengah setengah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, itulah solusinya. Tetapi ketika bicara Islam, da urang geus Islam. Agama mah geus dipilih tiba heula. Tapi kenapa tidak memberi solusi? Islam-Islam hirup riweuh. Ada apa dengan kita? Paham ya, Pak ya? Seharusnya dengan Islam itu indah. Tapi kenapa kok dengan Islam itu sudah lama pegang Islam tapi tidak merasa nyaman? Berarti ada yang salah, ada yang kurang dalam agama. Bukan agama yang salah, kita yang kurang benar dalam agama. Maka perlu saya baca tulisannya Charles Lock dan Dronesak. Dalam penelitian agama dia mengungkapkan, kalau kamu pegang agama minimal ada 5, inilah menjadi solusi bagi kehidupan kamu. Ini barangkali yang usah ingin sampaikan, Pak. Ya. Mata agama mah ulah kabawa sakaba-kaba. Kudu ngarti. Sabab belumun kabawa sakaba-kaba liur cilaka. Jiga aki-aki nonton anukur sayembara. Aya raja putrina leungit. Ternyata putrina teh ulin. Muntas walungan, pas rek balik pinuh walungan ku buaya. Lin teu bisa muntas. Dibuat sayembara sing saja manu bisa nyelametkeun anak raja, cek raja hadiahna pilih. Hayang duit? Kan gitu nya. Hayang kerajaan atau hayang kawin jeung putri kaula? Jelema ngagulungan ningali buaya sisi walungan aya aki-aki. Koroyong ka dinya meureun panasana hayang ningali buaya. Ting saha nu sing sanu nyurungkeunana jeung koloyong teh koleang geujebur teh kana walungan. Eta buaya birat kabeh. Gelo sono. Aki-aki wanian cek buaya, edan sana jelema wanian kieu. Kabeh jelema malalajo, saya eta mah turun sana ya. Sieuneun buaya teh kabeh. Mareungeus nyahoan da aki-aki mah pait. Lin kabur buaya teh salamet anak raja. Si aki naik dipuntang kana tali ka luhur, renghap ranyub. Cek raja bawa sana ka istana euy. Bawa ke istana. Yo aki-aki sangar sana yo hade yo nyelametkeun putri. Sok sana bah, ayeuna rek milih duit, rek milih raja, rek milih. Sok nu ka hiji rek duit teh lah, hayang sabaraha? Gideg. Mung sana. Hayang kerajaan? Mung sana.
Hayang kawinnya. Jeung anak raja. Mung, sana. Hayang naon atuh bah, meni mung hadiah batur mah arayang. Hayang pangnewakeun saha nu nyurungkeun aing tadi. Si ngoreng teh lain jago aya nu nyundrungeun ngenting saha. Eta rajanya kakak. Aduh. Si ngoreng teh lain ngahaja. Manehna geus teh ngapa? Aduh, ngenal untuknya buayana bager. Nah, dina agama itu gak bisa kebenaran, Pak. Maka di sini agama itu bukan harus kebenaran, bukan karena dijurungkan batur. Maka kata kunci yang pertama, ada understanding of religion. Lamun orang hirup hayang genah dengan agama, kudu ngerti bener agama teh naon. Islam teh naon. Inti ajarannya apa? Ini yang disebut irtifaul ilmi. Ningkatkeun ilmu. Ilmu naon? Ilmu dina agama. Pelebah dudunya mah geus barogo masing-masing. Agama mah hese, Pak. Diajar agama. Nepi ka ayeuna ustad teu tamat-tamat. Nggak penting balik ngaji tadarus sampai jam 1:30, sampai jam 2. Anger teu angel, sakala bekeun begitu begitu boga ilmu. Wah, Pak. Nah, di kita itu kenapa agama belum memberikan solusi? Bisa jadi lantaran orang paham agamana can mafan. Nah, hiji tah. Jadi agama itu solusi. Tetapi akan jadi solusi lamun bisa makena. Ya, jika aya obat, ya bisa jadi obat soten lamun make aturan ngadaharna. Oh, berat, Pak. Ulah jiga nini jeung aki-aki dongeng di wae. Kan wae ngarate riweuh lah, ngaji wae ke mah jaman sare atuh. Aki-aki nini, aki-akinya Yusua, ini akina 79, 72, ninina 69. Ninina 69, aki-akina beda 3 tahun. Boga incu, cakola di Cina. Nelepon, ujang, ya emak beki kolot, cenah. Anyakeun bae atuh mah lain jeung baekeun bae sareng ujang. Apan di Cina mah sok aya obat. Sokan aya obat awet ngora sareng ujang. Sareng urang neangan mah. Neangan sabulan dah budak neangan mah pai Cina. Manggih obat. Ya. Kapsul teh bisa ngurangan umur ngolot ngora deui 10 tahun. Ngirim salosin. Na SMS teh mah kade nuangna ulah seurting hiji-hiji. Sabab sa kapsul 10 tahun ngora deui. Ngahuleng si emak teh. Sana aing hayang jadi 18 tahun. Berarti genep 8 hayang jadi 18. Ngadahar teh kudu 5. Memeh sarete dahar we 5. Nah, udang sarete celeketek teh bener jadi ngora deui. 18 tahun. Abah uhro mewe kapan ka mana si nini, ka mana si nini. Aing mah najan geulis ge teu hayang lain pamajikan aing. Bugus si nini teh eta geus ngadahar pel. Ceurik we si nini api-api teh nyaho we pek sana rasakeun mewek sana we aing mah. Aduh. Dongeng aki jeung ini. Ari geus sapoe-sapeuting pikir-pikir karunya meureun si aki da ceurik wae. Digabrug sana. Abah hampura. Yeuh, ni teh yeuh. Nah, sora sia mah ningala deui. Apan ngadahar obat nu ti Cina teh. Astagfirullah. Ari sia teh kamari aing meuli ka wadah lemah. Noh, sana.
Aya kene obat cenah aing geus kolot. Nurus tunjung aki-aki. Heuh cenah pan kirim ka salosin cenah Bang. Karek di dahar 5. Berarti sabariji deui? 7 deui. Cek si emak teh Abah tong loba teuing ngadahar nanya. Samun loba teuing Abah ke bisa jadi ngora teuing. Nya cenah. Si Abah keur ngadahar obat memeh sare mikir. Tibatan aing kolot mending aing leuwih ngora. Akan kabeh cenah ku aing. Eta tujuhanna dina. Atuh bayangkeun 72 di dahar 7. Isuk-isuk teh jadi orok atuh. Kudang teh oah-oah. Gelo si Abah, apa dihakan kabeh? Oah-oah. Eta oah-oahan. Ah, cenah aing jadi kudu nyusuan. Anu, isuk-isuk nyusuan si Abah. Oge lo, cenah aing. Ai budak ti Cina teh datang ganti minggu teh. Cenah bade tumaros, dupi mah ana sareng mah ibro, aki ibro di dieu. Entah sana aya nah ada bumi teh yakin dah di dia entah sana ujang ada ujang sah ujang saya sana abdi teh insu nak nungin tun obat sana si Cina rotek si emak teh gelo sana aing jabakan mangku budak ujang iya teh emak teh digabrugan obat teh ujang teh mujarab sana iya emak nemi kamorak deh. Aming aming mak leres nyapan ieu sana mah teh ari aki mana anu nyusu tadi teh aki sia ah dasar dongeng maka Islam itu jangan sembarang bicara Islam itu tidak boleh sembarang. Ulah juga nak kena obat Cina. Asal Islam tidak, asal obat tidak. Islam itu adalah agama level of good, agama yang turunkan Tuhan, yang memberi solusi terhadap kehidupan manusia. Sangat luar biasa. Tidak bisa instan sebagaimana obat Cina atau kesini jadi ngoradei. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, understanding of religion kudu paham banget kan agama. Yang kedua irtifaul iman tercukup ku ilmu kekeh ku dibantai ku dikuatkan di backup dengan kekuatan iman. Kenapa iman itu penting? Karena iman adalah kuncinya dalam beragama yang memberi jaminan masuk surga adalah iman. Sampai Rasul dalam hadisnya man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa yang baca la ilaha illallah di akhir hayatnya dijamin masuk surga. Itu iman kan? Yang kedua menjadi bolis iman itu, pengaman dari perbuatan dosa dan maksiat. Sampai Rasul makan hadis dari Abu Hurairah. Ya, kata Rasulullah SAW, Rasul mengungkapkan dengan indah sekali. La yajni zani wa hina yajni wa huwa mu'minun. Wa la yusriku syariku hina yusriku wa huwa mu'minun. Wa la yasrubul khamra hina yasrubu wa huwa mu'min. Tidak akan ada orang yang berzina. Ketika berzina dia punya iman. Mual ayah jaman nu maling. Mangsa narek maling kerboga iman. Mual ayah nu minum minuman keras. Mangsa narek minum kerboga iman. Maka iman itu pengaman kehidupan. Maka Islam itu selamat kalau dia mampu mempertahankan iman. Dengan ilmu meningkatkan harga derajat, dengan iman mengamankan hidup kita dari perbuatan dosa. Itulah yang harus ada dalam agama. Cuman persoalannya, al-imanu yazidu wa yankusu, iman itu sering naik
turun, turun, naik, loba turun batan. Ah, eta nu riweuhna teh. Ngahuleng mah dihandap. Teu naik-naik, sepaneng. Oleh itu nanti kalau ngaji lagi kita bahas bagaimana kita mendain stabilator iman. Listrik ini ada stabilatornya, Pak. Pangnan teu sepaneng. Kulkas ada stabilatornya, TV ada stabil untuk pengamanan. Maka dalam iman pun ada stabilator. Tapi saya tidak akan bahas hari ini, nanti saja ngaji lagi kita bahas stabilator iman. Bagaimana menstabilkan iman supaya itu naik, turun, semangat terus. Ini yang penting, nanti saya bahas khusus, Pak. Karena ini berat, kajian saya berat kalau disampaikan sekarang. Nanti ngacak kemana-mana. Ini fokusnya siapa? Manusia. Ya? Kenapa ilmu itu penting? Duh, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Al-Mujadilah 11. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, tetapi orang yang punya ilmu. Tidak cukup iman, ilmu pun harus ada. Kenapa? Ilmu lah yang meningkatkan harkat derajat. Aya awi sisi jalan ngagoler, Pak. Dua buku garing awi teh. Jol si emak nu ngalasulu. Alah sana eta awi. Cukup sana ngaliwat masa kieu ge. Nasib awi ngan syukur jadi sulu. Nah, da bongan nu mangihanana keur ngalasulu. Awina eta keneh nu ngaliwat tukang meri. Cek tukang meri alah sana alus ya keur wide keur kanang meri naik tina suluh jadi kanang meri. Awina eta keneh nu ngaliwat tukang manuk aes sana ieu alus kieu ieu keur kanang manuk ieu naik aya jadi kurung manuk, Pak. Nya. Kenapa? Karena ilmunya ini yang membedakan. Awina eta keneh nu ngaliwat seni lukis ITB, seni rupa dan seni lukis. Eta awi diukir di alus-alus. Jadi beungeut jelema jadi opat, Pak. Hargana sahiji itu 1,5 juta genep jadi sabar hargana. Wes jadi 6 juta lamun opat. 1,5 juta kali opat jadi 6 juta. Awina eta keneh. Naon nu mawak mahal? Ilmu, Pak. Maka disinilah, terutama kepada generasi muda, ya, maka kita harus banyak literasi. Literasi atau referensi adalah kata kunci. Membaca di atas, bukan harus kuliah. Nah, kuliah getara maca mah nggak ada belenggu. Rasul te kuliah maca wae pinter. Ya, nu penting memaca anak lain kuliah na. Tah, Ustaz Abdul Rahman almarhum yarhamullah, Ustaz Abdullah yarhamullah, dulu bahasanya mudah-mudahan ijazah teu laku. Lain hartina teu menang sakola, nu penting mah lain sakola na, maca na. Nah, jadi sakola ge teu maca mah anggar, tapi susna naon. Sakola mah anggeus ku waktu, Pak. Tapi mengkaji ilmu sampai hayat pun susah akan berakhir. Semakin lama semakin dikaji, kita akan serasa semakin miskin dan bodoh. Itulah hebatnya ilmu. Oleh itu, untuk meningkatkan harga derajat di hadapan Allah, agama harus pakai ilmu. Saya kasih naon ya. Kasih temen ger sholatnya ruas heug sorangan heug boek. Oke, itu ilmu itu di situ, Pak. Iman, ilmu. Iman ngokohkan jiwa, ilmu nguatkan diri, ya. Disitulah hebatnya ya Islam. Jadi tidak cukup nyaku Islam tapi tengarti bari teu iman riweuh, Pak.
Iman dan ilmu itu disatukan menjadi satu kesatuan yang kokoh. Wah, hebat sekali. Saya kasih contoh. Ada hadis. Iqra Yasin ala mautikum. Baca Yasin di nu maut di antara aranjeun. Lamun diajar hadis nganepi kadinya, nyangges. Unggah nu maut ngarariung maca Yasin. Jika di lemur usah disubah. Lain nyolatkeun maca Yasin. Nah, hadis na eta. Ya, maca Yasin. Ngan Ustaz begitu baca Yasin ayat 70 Allah ngadawu litunziru qauman kana hayya. Quran dibaca kepada orang yang jiwanya masih hidup. Loh. Ari tadi hadis Nabi nitah maca Yasin, ari Yasin nitah maca keur kana hirup keneh. Ya teu beres ieu. Ayeuna teu beres ieu, di mana teu beres? Mustahil Quran teu beres dikaji itu dengan ilmu itu, ternyata hadis itu majhul. Apa hadis majhul? Hadis nu teu kanyahoan, rasul teu apaleun, sahabat teu nugi, tiba-tiba nyebar ka dieuna, ieu hadis nolonyong ieu. Eueuh nu apaleun jujug rame we. Tah ini majhul dan kaidah ulumul hadis. Hadis majhul ini termasuk hadis yang dhaif setelah hadis maudhu. Wa yukhramu bihi bil amali, haram diamalkan. Sok lamun teu boga ilmu rek kumaha? Nya. Kapan dieu? Jiga hadis man ta'adu ma'ala maulidi. Wa man infaqa dirhaman fajau misla jabal Uhudin min zabin yaumal qiyam. Sing saja manungareakeun maulid Nabi tuluy berinfak sedekah sadirham, ku Allah bakal dibaras ku emas segede gunung Uhud. Wus indah ba mun ngaji di lembur bulan mulud opak rantuy cau ngagarantung kabeh aja lemah hayang sodako unggal imah masak mencit hayam lemur hayam kampung naha kabeh yang kadar kuajengan sebab eta hadis luar biasa ku emas segede gunung Uhud. Tetapi pas baca surat Al-Qiyamah yang menjelaskan terjadinya kiamat, wanita-wanita yang hamil berlarian sampai bayi yang keluar dari perutnya dia tidak terlelir lagi, geus teu merhatikeun naon nu kaluar tina patuanganna sorangan. Orang-orang kaya yang punya unta-unta hamil, untanya melahirkan, mereka tidak mempedulikan hal itu karena dahsyatnya hari kiamat. Ya gara batur riwah yang ngagol gunung-gunung Uhud, emas gede gunung Uhud. Saha nu rek meulina deuh? Jeung rek dibawa ka mana? Ngariweuhkeun we kalah. Di situ kecerdasan agama ternyata ditemukan dina hadis. Tidak ada satupun hadis yang memuat hadis itu kecuali ada kitab Al-Maudhu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu. Hadis-hadis palsu. Ternyata eta ketemu dina hadis pangpalsu-palsuna. Lamun teu make ilmu, walah. Riweuh papai kiamat. Jika ayeuna rek kurban, ih di lemur usah mecekap sakali we kurban. Naha meuh pemiseur teuing repot. Margi engke meuntas jembatan Siratul Mustaqim, urang teh tumpak kurban eta. Mata kadah nu ageung. Teu meunang dituang dagingna sabab engke tempo ditumpakan, lamun urang nuang dagingna cacat. Teu meunang ngadahar daging kurban. Pengaruh itu keyakinan yang salah. Ilmu yang salah. Sebab lamun kurban loba teuing riweuh. Ieu nu ditumpakan ngagiringkeun sawareh nungtun sawareh. Kumaha lamun diaradu? Wah, atuh teu kejebur adeuh Siratul Mustaqim. Nah itulah pikih-pikih faham seperti itu. Maka generasi muda ini harus hidup kembali mendiskusikan hal-hal seperti itu. Maka ilmu menjadi bagian terpenting dalam agama. 5 menit deh, Ibu. Yang ketiga, apa yang harus dibangun dalam agama?
Bukan hanya iman, bukannya ilmu. Mahabbatul ibadah. Kecintaan terhadap ibadah. Ya, kecintaan terhadap amal soleh. Kenapa ibadah amal soleh penting? Bekal hirup. Ya, hiji-hijina. Nungantirkan orang nepi ka persidangan di poin Allah adalah amal jeung ibadah orang. Harta kekayaan tidak ada apa-apanya. Bahkan Rasul mengatakan yatba'ul mayyitu salasun fayarzi'anu wa yabqa wahid. Ya, engke di mana maut di antara aranjeun nu nganterkeun tilu golongan, nu dua balik, nu hiji marengan. Nu balik apa? Ahluka. Nu balik apa lagi? Maluka. Ustad maut. Nu nganterkeun ustad pasti bojo ustad. Barudak ustad, saduri kabe. Mapa? Nah, mama nyunya. Jiga nu nya kasalah kita nya. Pak. Nah, ini. Begitu saya dikubur, aya nu daek dikubur jeung ustad. Barali kabe. Sekpun bojo tayu balik sing ari riwaan hayo. Malah balik teh heula. Tadi mewek teh bohong. Harta, punya mobil, punya motor, malut kabe. No mobil, datang baraya karena marah mobil. Begitu dikubur, aya motor no dikubur, kredit itu. Wah, balik deh. Imah ditinggalkan, sawah tinggalkan, gemel. Apa yang menyertai kamu? Hanya satu, amal dan ibadah kita. Itulah Islam. Oleh karena itu, jelas generasi muda ini harus menciptakan suasana kondusif bagaimana menjadikan ibadah itu bagian dari hobi dalam kehidupan. Iman tangguh, ilmu luhur, ibadah resep, mantul yang keempat, akhlak yang tangguh. Karena Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Dan yang terakhir istiqomah. Komitmen antara ucap lampah sesuai. Jangan sekali-kali berkata tetapi kenyataannya jauh dari ucapannya. Jangan sekali-kali berkata beda dengan apa yang di hati. Komitmen itu adalah sesuainya antara hati dan ucapan dengan kenyataan. Itulah komitmen dalam agama. Lamun beda, beda. Rek di masjid urang beda. Rek batur-batur beda. Rek di mana beda komitmen. Sholat di masjid sorangan diutek-utek, di masjid batur anger. Ulah imang ngariut masjid batur meliuk ka batur. Weh aing geus dadog. Badulida dari negara aya dua. Ini orang tidak punya komitmen dalam perjuangan. Teu cager eta. Ini yang rusak itu. Maka Rasul itu istiqomah. Maka Al-Quran merizaminan innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alal malaika alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak dan Ibu, Allah bagi orang yang istiqomah Allah nurunkan malaikat. Kamu tidak akan sedih, tidak akan apa sedih watahinu tidak akan watazanu, enggak usah merana, karena kamu yang istiqomah, aku akan masukkan ke dalam surga sebagaimana aku janjikan, kata Allah. Nu berarti istiqomah, Pak. Ya, itu saja yang dapat sampaikan. Kesimpulannya satu, bahwa Islam adalah agama yang terindah yang menjadi solusi bagi persoalan hidup apapun. Allah lah tempat bermohon. Loba hutang tong riwe, tinggal bayar angus. Make riwe. Nyanya di pikiran mada moal lunas atuh. Ya, Islam mah bayar geus. Itu Islam. Enggak ada yang susah dengan agama itu. Indah. Jadi kesimpulannya agama penting, belajar agama penting. Dan sekarang ini mulai saudara literasi atau sumber ajaran itu semakin sulit. Para tokoh di lingkungan jamiah sudah tidak ada, banyak yang wafat. Ya.
Sekarang sesepuh tinggal Ustaz Aceng, ya, sesepuh Ustaz Domli, sana seorang Soreya, hampir Ustaz Jai, itu mah generasi Ustaz Jai, udah hampir habis, Pak. Oleh itu, segera mempunyai pada ada yang ditokohkan belajar agama dengan benar. Generasi muda nanti akan mencari literasi yang berbeda, maka lahirlah gerakan dakwah yang berbeda. Tidak mustahil apa yang dimakan Rasul terjadi, akan kembali masyarakat kepada khurafat tahayul dan bidah. Itulah barangkali oleh karena itu ustaz-ustaz ini menjadi mahal, ustaz itu harus dihargai, tokoh-tokoh itu harus kita hargai. Saya sangat menghargai para sepuh, para tokoh. Harus, Pak. Bujang-bujang ustaz, ayah nama budak ustaz ge mararaha. Lamun aya ustaz boga budak awe pada merebutkeun. Hayang ka anak ustaz. Nah, aman. Kabudak ustad mah moal asup angin. Oh, ustad aos buka budak awewe. Hiji, budak lalakina 7. 8 awe pada berebutkeun ngalut norek nanyaan. Suka ustad aos norek naon sareng ngaralut pemuda teh. Nu gondrong nu bule sana. Ah, sana manawi sana ustad putar ustad. Ya, wing teh goreng-goreng ya aos teh ustad. Mau sembarangan, minimal ayah ngarana Quran, bacana bisa maca Quran. Ente sangaran, John, awah na Quran ini. Ente sah Robert, ah, komo robat Robert mah awah. Ah, ente sah Valentino, leh, Valentino, Valentino orang Itali, awah. Ente sah Anas, Pak, sah Anas. Ayah sanas Anas mah, kul audu birubinas, ayah cicing, mana? Ente sah palak. Ayah sah, aldo beli palak. Ayah, ente sah surah serius anak budak teh. Imran jadi apa? Tah, ayah Imran, guys. Tina 10-nya satilo. Sekusan budak saya tahu, apa yang ngaji menyari kawin kutiluan. Uji deh. Sebut ngaran, pok surat. Rayate si Imran ngesang. Anjing sena aing mah panjang, eh goblok. Ngena si Anas jeung si Palak kosna. Hayo we guguruna si Imran. Sok sanajang sa Anas. Baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ngena sanajang jigana iya ya pimpinan Tuhan teh. Ah, kemung we rung si Anas. Si Imran gelo sana aing panjang. Leur aing kana sirahna. Ente saha Falak? Na Falak. Oh, Falak sok baca. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu bi rabbil falak min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, senasnya di dada dada ujang kol-kola. Ya, eta mah kol-kola sugro lain kola kubro lain gitu sana. Ari maca alus tapi salah tajwid nu teu bener. Alus ya Anas, senasnya sing ah sana. Imron beki ngesang. Sana aingan, oi gelo sana. Sok jang, sana katilo. Sana Imran, sana pak. Lain surah seri, nu bener. Iyun Imran, sana. Mau panggilan nama kul huwa lo. Nah, panjang sana pak. Ada ajengan ngamuk. Terbalik sana. Ah, dasar dongeng, bu. Ibu-ibu bapak ampura. Segitu nuka sangakeun simpulannya satu, iman, ilmu, akhlak, amal, akhlak, komitmen, istiqomah. Mudah-mudahan nodugikeun manfaat karesan ustad mah bade teras ka Cimaung. Pangalengan ya, margi ngaos jam 7:30 di Pangalengan. Segitu nuka sangakeun insyaallah sanes waktu tepang deui. Allah yuhuzu bedina illa mafihi wa islamul muslimin walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.